Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel aku, Inka Suka Melati. Dan pada video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakalan bikin tutorial makeup yang natural, simple, dan yang pasti ringan di wajah. Ringan di kulit untuk remaja, ringan di kantong juga untuk semua produknya. Dan yang pasti makeup ini gak bakalan kena marah sama pihak sekolah gitu. Kita make up sih yang dikit-dikit aja, tipis-tipis aja, tapi biar kelihatan segar gitu. Oke, langsung aja ya, kita mulai tutorialnya. Oke guys, langsung aja kita mulai. Jadi tadi sebelumnya aku udah cuci muka pakai ini, Garnier Pure Active Matcha Deep Clean Facial Foam. Jadi aku pakai ini cuci mukanya. Setelah itu, aku udah bersihin muka, aku mau double cleansing. Yang pertama pakai ini, pembersih yang legendaris banget, ini Viva Milk Cleanser. Jadi cuci muka aja nggak cukup, kita harus bersihkan lagi wajah kita dari sisa-sisa kotoran yang nggak keangkat waktu kita cuci muka. Setelah itu kita pakai kapas. Sekarang kita mau bersihin lagi pakai face tonicnya. Ini yang bengkuang. Nah, setelah itu harus pakai ini nih, sunblock. Jadi terserah kalian mau pakai apa, tapi pakai ini aja kalau aku, karena dia teksturnya lebih ringan. Ini Emina Sun Protection dengan SPF 30 PA++++, dan sunblocknya ini benar-benar ringan dan gak berwarna di kulit. Dan baunya enak banget. Oke, setelah kering langsung aku pakaiin bedak tabur ini dari Marc yang pink, yang rose. Nah, yang selanjutnya aku mau pakai bedak padat dikit aja. Ini dari Vocalure Face yang nomor 02. Nah, yang selanjutnya sebenarnya ini opsional aja, boleh kalian pakai pensil alis, boleh enggak, tapi yang pertama mungkin bisa dirapiin aja, jadi disikat aja alisnya. Ini buat para remaja-remaja yang punya alis tebel, enak banget, tinggal dirapihin gini aja. Atau enggak, kalian itu sikat pensil alisnya di sini, jadi kayak gini dikit aja, terus baru kalian sikat ke alis kalian. Nah, selanjutnya biar bulu mata kalian itu terlihat lentik, kalian cukup jepit aja. Tuh, biar lentik aja.
Nah, yang terakhir ini aku mau pakein lip balm dulu. Oke, next, selanjutnya aku pakai ini Tender Care dari Oriflame Protecting Balm. Ini yang with cranberry seed oil. Ini biar bibir kita nggak kering dan nggak pecah-pecah. Kita pakein lip balm dulu. Wangi. Nah, yang terakhir aku mau pakai lip tint. Ini dari Wardah. Cheek and Lip Tint dari Wardah nomor 01. Nah, makanya jangan kita kan buka nih. Jangan semua langsung, jadi kita tiriskan dulu sampai benar-benar tinggal sedikit yang ada di aplikatornya. A few moments later. Oke, kalau udah, mari kita mulai. Wah, natural sekali. Oke, jadi kayak gini hasilnya. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Selamat kembali melakukan aktivitas sekolah kalian. Semangat terus belajarnya, jangan pernah bolos sekolah. Nah, sekian video dari aku. Hope you enjoy it. Don't forget to click like, click subscribe, dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya. Biar kalau ada video dari aku, kalian bisa langsung lihat. Oke, see you on my next video.